Jadi saya balik kepada isu. Saya amat bersetuju sekali titar diraja mengenai pelaksanaan rasionalisasi subsidi. Akan tetapi saya berasa kesal dengan tindakan atau pelaksanaan dasar atau tindakan kerajaan seolah-olah berlakunya flip-flop ataupun terdapat pencanggahan yang sangat ketara. Dalam kes MSM Malaysia Holdings Berhad, nilai ataupun mulai November 2023, MSM telah diberikan subsidi gula secara senyap-senyap. Selama 8 suku tahun, betul-betul MSM mengalami kerugian. Tetapi bila kerajaan bagi 24 juta satu bulan, dia untung. Mengikut perkiraan saya, subsidi RM1 untuk 1 kilo ataupun RM1,000 untuk 1 tan. Saya rasa perkiraan yang mudah, 600 juta. Tak pernah dibincangkan di parlimen. Saya rasa mantan Menteri Kesihatan pun tak dirujuk pun. Macam mana tiba-tiba kita dah kata kita dah pernah tarik balik subsidi apa gula dan kita biarkan dia terapung. Tiba-tiba tak beritahu pun kita bagi 24 juta sebulan. Dan kalau dengan angka ni 600 juta akan diberikan kepada pengilang. Tapi yang lebih pelik, pada tahun ini 1 Januari, duty excise untuk minuman bergula pula dinaikkan 40 sen per liter kepada 50 sen per liter. Saya nak tanya, yang mana satu dasar kerajaan yang konsisten? Kita keliru dan bingung. Saya teringat satu lagu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, aku tak tahu yang mana akan kau berikan padaku. Jelas, sekejap kita naikkan tax gula, sugary tax. Sekejap kita bagi subsidi yang mana satu kita nak. Dan saya di sini saya nak minta supaya kita lihat balik perkara ini. Dan gula ni terlalu banyak. WHO pun kata tak pernah sarankan kita bagi subsidi gula sebab dia akan mengakibatkan kesihatan rakyat. Kita pernah, PH pun pernah, BM pun pernah. Kita 2013-2019 sugary tax. Itu dibuat oleh PH dan BN, kita tak bagi subsidi. Dan saya rasa ini perlu kita lakukan. Untuk pendidikan, Timbalan Menteri ada tanya, saya cuma minta pisah teams. Inilah masanya untuk kita melihat apa masalah kita. Dan tahu COVID itu mungkin satu punca kenapa kita terbelakang. Tetapi lihatlah skor kita terlalu jauh. Kita antara yang tercorot, hanya menang dua negara saja dalam ASEAN. Saya rasa sudah sampai masa kalau Singapura band 5, band 6 dia ada 41%, Malaysia sekadar 1-2%. Saya rasa jauh perbezaannya. Kita kena cari, buat satu action plan untuk selesaikan masalah ini.